para peserta panja undang-undang revisi undang-undang desa, saya ingin menyampaikan ada dua hal penting sebagai kapoksi dan sebagai anggota mewakili masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Alasan kami menyetujui yang pertama adalah memang hasil kongres seperti yang dikatakan Pak Andreas tadi, hasil rakernas ketiga tahun 2023 tepatnya tanggal 8 Juni itu salah satu poin rekomendasinya adalah menyetujui, mempertahankan dan meyakinkan pada seluruh para anggota dewan itu untuk dari masa dinas atau masa kerja pengabdian kepala desa itu dari 6 menjadi 9 tahun dan tetap 18 tahun atau 2 periode. Alasan pertama tadi hasil rakernas, yang kedua, dan kami di Provinsi Kepulauan Riau itu terdiri dari 2000 pulau lebih, Pak. 96% Provinsi Kepulauan Riau itu adalah laut, hanya 4% darat. Jadi kita bisa bayangkan pemilihan desa itu kalau terlalu 6 tahun itu sangat sulitnya untuk komunikasi karena mereka hidup di daerah-daerah terpencil, di pulau-pulau kecil. Jadi saya yakin dan percaya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di daerah 3T itu yang tinggal di pulau-pulau terpencil itu, pasti akan setuju dengan ini. Dan kami juga sudah mendapatkan gambaran bagaimana perasaan mereka. Satu desa bisa terdiri dari 10 sampai 15 pulau. Kita bayangkan itu kalau pemilihan desa itu pada musim angin utara yang lautnya itu bisa 4 meter, sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi kami yakin dan percaya ini adalah yang tepat untuk kita putuskan hari ini. Terima kasih. Merdeka. Ketua Seriki dulu. Karena ini adalah pasal yang sangat dinanti-nantikan oleh kepala desa, maka tentu kami dari Golkar ingin bersuara bahwa apa yang diperjuangkan oleh kepala desa yang ingin memangkas periodenya dari 3 menjadi 2, tetapi masa berlakunya jabatan itu menjadi 9 tahun dari 4 tahun, 6 tahun menjadi 9 tahun, maka kami bisa menyetujui. Olehnya itu, pembahasan pada kesempatan ini, kami sangat berharap kepala desa nantinya ini setelah menjabat 9 tahun dua kali benar-benar mempersembahkan dirinya untuk mengabdi kepada desa itu. Terima kasih. Tolong dicatat Pak ya, Pak Supriyansa Dapil Sulsel 2. Izin pimpinan. Ketua. Izin pimpinan. Ah, silakan. Ini perfraksi aja. Oke, langsung ke PKB dulu. Ya. Terima kasih Ketua. Ini saya pertegas lagi, saya Ibnu Multazam dari Dapil Jatim 7. Pertama menyetujui untuk 9 tahun 2 periode. Saya mengusulkan berlaku surut. Ini lebih tegas lagi, saya mengusulkan berlaku surut. Nah, ini dapat tepuk tangan dari atas. Nah, persoalan redaksi itu kita serahkan kepada tenaga ahli. Terima kasih Ketua. Baik, saya Oben Tabroni, fraksi Partai Gerindra, Dapil Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Keseriusan kami dalam membahas undang-undang desa yang pertama dibuktikan dengan hampir mayoritas anggota balik dari Partai Gerindra hadir dalam pertemuan kali ini. Tapi kita hapus di belakang hadir. Kemudian yang kedua, dari awal kita sudah sampaikan bahwa memang perlu ada perubahan karena konflik di masyarakat. Kalau masa kerja hanya 6 tahun, 2 tahun pertama itu konflik internal, kemudian segala macam, sehingga kami menyetujui ini. Dan bukan hanya pada persoalan waktu, di poin-poin anggaran kami pun akan berjuang untuk bagaimana anggaran yang diterima oleh pemerintahan desa itu harus lebih adil, kemudian harus lebih mencukupi kebutuhan yang ada. Makasih. PKS pimpinan, saya kira di balik kita sudah bersepakat untuk memperpanjang jabatan kepala desa kita menjadi 9 tahun dengan menyesuaikan undang-undang kepala daerah yaitu 2 periode.
menurut kami ketika undang-undang ini kita ketok, ya, ya kita berlakukan kapan diberlakunya. Kalau kepala desa itu baru 6 tahun, baru 3 tahun, ya tambah kita 6 tahun. Kita sesuaikan saja, nggak usah kita tunda. Jadi undang-undang ini kita ketok, kita berlakukan pada saat di mana, jadi transisinya gampang. Jadi berlaku surut dia. Dia sudah 3 tahun tambah 6 tahun. Dia sudah 6 tahun tambah 3 tahun. Nah, saya kira gitu. Biar jelas kita. Terima kasih. Fraksi P3 hadir secara fisik, saya sendiri Ahmad Baidowi dari Dapil Jatim 11 Madura, dan secara virtual Ibu Elisa dari Aceh 1. Terkait dengan pengaturan ini, sedari awal kita sudah menerima masukan dan aspirasi dari sejumlah kepala desa, dan 9 tahun tidak berkeberatan dengan jabatan. Kalau mengikuti ketentuan pilkada itu memang 2 kali masa jabatan, jadi 9 kali 2, itu sangat setuju. Tetapi kami juga membuka diskus pada siang hari ini, di undang-undang desa itu ada ketentuan 6 tahun maksimal 3 periode. Nah, alasan di undang-undang desa ditempatkan 3 periode itu harus kita cari. Harus kita cari kenapa 3 periode. Maksudnya Pak Wi usulkan 3 periode. Bisa jadi 9 kali 3 periode gitu. Nah, namanya diskusi kan. Artinya kan sama-sama undang-undang. Satu undang-undang kepala daerah membatasi 2 periode, sementara di undang-undang desa itu 3 periode. Ini sama-sama 2 undang-undang yang bisa kita rujuk gitu. Jadi kalau opsinya bisa 3 kali 9, tapi kalau mayoritas 2 kali 9, ya kita ikut aja. Terima kasih. Saya Johan Budi SP, nomor anggota A219, sepakat dan setuju dengan fraksi PDI Perjuangan, setuju dengan 9 tahun 2 kali periode sesuai dengan yang diusulkan. Dapil saya sama dengan Pak Ibnu, Jawa Timur 7 ya Pak Ibnu ya. Satu dapil, satu perjuangan. Terima kasih Ketua. Saya juga Ketua. Silakan. Iya, saya juga Ketua Luluk Nurhamida A20 dari Dapil Jawa Tengah 4. Sragen, Wonogiri dan Karanganyar. Sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh fraksi PKB tentu saja, karena kita juga harus mengamankan. Jadi masa jabatan untuk kepala desa 9 tahun untuk 2 kali periode dan berlaku surut. Dan tentu juga dengan harapan bahwa ini akan memberikan kepastian ya, dan juga situasi yang sangat kondusif untuk bisa membangun desa kita jauh lebih baik, lebih sejahtera dan jauh lebih dikdaya, kira-kira seperti itu. Thank you Ketua. Saya belum berbicara juga. Silakan, Pak Ketua. Silakan Ibu Sania. Pokoknya yeah, semua harus berbicara hari ini. Iya, yeah, Saniatul Latifah A276 Dapil Jambi dari fraksi Partai Golkar. Seperti yang disuarakan oleh sekretaris fraksi kami tadi, sekretaris Poksi, Bapak Supriyansa Dapil Sulsel 2. A berapa tadi? A343. Kami juga menyetujui bahwasannya di bunyi pasal ini kepala desa 9 tahun masa jabatannya dengan masa periode 2 periode masa surut ya, berlaku surut ya. Jadi sebelum pemilu sudah, kalau bisa sudah kita bisa berlakukan. Dikarenakan memang 6 tahun itu terlalu pendek untuk membangun sebuah desa. Itu yang kami rasakan di Dapil, sehingga kami setuju jika masa jabatannya 9 tahun dengan periode 2 kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan, tadi saya sebagai Kapoksi. Sebelum ke Pak Kapoksi, saya kasih kesempatan kepada Pak Nurdin dulu. Pimpinan biasanya terakhir. Ini karena Kapoksi yang memerintahkan. Jadi saya Nurdin, PDI Perjuangan dari Dapil Jabar 10, Kuningan, Ciamis, Banjar Pangandaran. Sangat setuju dengan pasal 39 ini berubah dari 6 tahun terhitung sejak tanggal penelitian
dijadikan 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan bisa menjabat 2 kali periode. Terima kasih. PKS dari Dapil Jawa Timur 4 Jember dan Lumajang. Dan sejak awal kita menyatakan PKS sangat mendukung ya tuntutan para kepala desa itu untuk masa jabatan kepala desa 2 kali 9 tahun, waktu itu begitu, kita sangat mendukung. Dan sebagian kepala desa yang bertanya bagaimana dengan yang existing sekarang, saya bilang ini undang-undang nanti harus segera bisa diberlakukan dan berlaku surut begitu, sebagaimana ditegaskan oleh Kapoksi saya tadi. Terima kasih pimpinan.